Dakwaan PH tidak mempedulikan Islam dan orang Melayu turut ditempelak Perdana Menteri kerana ia jelas semata-mata tohmahan untuk menjatuhkan kerajaan PH. Tun Dr. Mahathir mahu rakyat memikirkan bagaimana dahulunya UMNO dan PAS sebagai parti yang saling berbalah dan langsung tidak sehaluan prinsip kini boleh mendakwa bergabung. Melampaui nilai sepatutnya. Yang manakah mereka ketika pemimpin UMNO mencuri dan menjarah harta negara menerusi 1MDB, tabung haji dan felda serta lain-lain institusi kerajaan seperti KWAP dan EPF. Kerana itu, perjuangan yang kononnya untuk mempertahankan Melayu dan Islam tidak lain daripada mempertahankan perompak-perompak negara yang berharap jika kerajaan ini jatuh, maka kes-kes yang mereka hadapi akan gugur dan mereka tidak perlu bertanggungjawab dengan dosa dan kerosakan yang mereka telah lakukan.